Oke, ini tak jauhkan sedikit ya. Kemarin dari rumah itu, ini rumahnya ya, pinggir jalan aku ngetrennya ya di sini ya. Sekarang tak geser di sini, kencengnya pom. Nah ini pomnya, nah ini pomnya. Nah, sedikit demi sedikit kawan. Oke. Saya cari tempat yang luas biar tahu burung saya ya kemana nanti larinya. Dan ini tak gandeng sama yang trennya sudah jauh ya. Nah, ini saya di tengah alas randegan. Oke, kita mulai ya. Oke. Kita gandeng pas itu sogol sama TGH yang trennya udah jauh buat taat ngajari yang aduh wes tetap main celokan. TGH itu memang nggak bisa untuk buat ngajari burung enak ya wes di tren adoy. Kita lepas lagi lah ini Mister. Oke, kita lepas lagi ininya lagi. Oke, kita lepas sekalian. Oh, miber. Sambiar itu. Mana cokol saya tadi? Jadi TGH itu nanti di tren yang jauh wis mencloan di tren cidek menclok ada ya menclok mana tuh no, burungnya sudah pulang no buat lapak. Jokolnya juga enggak tahu. Biasanya mumbul sih gak ngereken emang nanti. Oh ini loh cokolnya. Ini loh. Ngidul-ngidul lah ini tak video ya. Nah ini. Nah ini tak jom ini. Nah, ngalor melip gue. Terus tak jom sogol. Oh kelip. Duh. Di mang. Woi kalau melip kawan nang aduan kawan. Iki jome wis entek iki. Woi kelo. Woi kelo kena kelo. Iki super jom, wis 10 entek jome. Maaf kawan kamera HP. Nah, sokol temu gak melip. Nah itu. Ngalor kok kedip-kedip kok. Jome. Gak ketok kawan. Oh, dorong ngalor kok lo. Waduh. Tapi kalau mata saya masih melihat. Oh. Udah mau di atas rumahnya. Wes gak ketok saya sudah. Gak ketok ya. Oke. Kita lepas ini yang dua ini. Kelarap sama udang garam.
oke seperti biasa, ilmunya cuma satu, sabar, telaten, latih ya. Ingin punya burung merpati, jangan gitu dong. Wush, main celok, biarin. Nyala plusur kawan, asli. Jet matic ini. Gak terbangi. Wow, mantap. Langsung melip, langsung mumbul, langsung ngalor. Itu anak plusur asli ya. Nah, ini. Lempar yang ini. Gandeng. Mana tadi? Mencrok. Tak jebul. Oh ini nih, water cat matic ini kawan. Wih, oh yang satunya kesemuan. Latihan perdana. Oh yang satunya ini, wih ini moros ini. Itu ini jet matic hitamnya kesawan lah. Sini ya. Oke, biarin nanti pulang sendiri. Kita lanjut ya. Oke, tetap setia, tetap konsisten dalam latihan ya. Posisi jam 5 sore. Kayak kemarin ya, sekitar jam 5 sore. Ini posisi saya di depan pabrik Miwon lagi. Karena burung saya ini sebenarnya saya senang ya, gudang garam ini. Tapi penyakitnya yang mencelokan itu loh yang bikin saya pusing ya. Makanya saya membuat keputusan ini tetap jalur Mojokerto, Mojoagung, Jombang. Jadi ketiga burung saya nanti yang tra TGA, gudang garam ini, karap ini, betina ini dua, yang ketiganya jantan ya. Tetap jalur Mojokerto, Mojoagung, Jombang. Oke, tak lepas terus. Kalau hilang ya enggak apa-apa. Oke. Doroe mencloan mencak. Aku wis gak tahu ngelatih doro berapa tahun mau mencloan kayak iki. Oke, tak culo ya iki nang pinggire nyuwun. Kita foto sih. Background udah oke, tak pas. Oke, tak kandeng yo. Miwon. Posisi 5 kilo dari markas plusur, betina 2. Super mencrok. Oke. Salam bukur lalu.